ini bulu matanya yang menghadap ke matahari, macam gitu ya. Ntar kita pasang ya. Permintaan kalian tutorial bulu matanya ya. Bulu mata apa? Menghadap langit, menghadap ke matahari. Ya, ini bulu mata menghadap ke mataharinya. Jadi kalian jangan pakai spidol. Kalau pakai spidol susah loh bilangnya. Jadi cari bulu mata yang tajam, yang benar-benar tajam. Yang kalian bilang ini bulu matanya yang menghadap ke matahari, tajam gitu ya. Ntar kita pasang ya, kasih lem dulu. Dikasih lem dulu. Jadi biar matanya hoki. Ini mau ngapain juga dalam rangka musik? Ini sih kalau di rumah sih nggak pakai. Ini dalam rangka mau syuting. Makanya pakai, kalau nggak syuting nggak pakai. Kalian juga kalau nggak kemana-mana jangan pakai, aneh loh. Kan di rumah pakai, kalian anak-anak pada kabur, pada kecengkan, jangan. Jadi kalau mau pakainya itu pas mau pergi aja, apalagi nih mata waktu itu kan menghadap matahari. Bulu mata menghadap matahari. Ya berdoa gitu ya bulu matanya ya. Iya, jadi bukan kita aja berdoa, bulu mata juga berdoa gitu, menghadap di atas kan. Kalau dipakainya kalau mau jalan-jalan aja atau kondangan. Ini aku lem terus nanti biar dia kuat juga, biarkan dulu lemnya agak kering ya, biar kuat juga. Oke, sini lemnya dikit di mata, sedikit supaya untuk muatin aja, titik-titik aja gitu, titik-titik gitu. Untuk muatin aja supaya dia bisa ngok biar nggak lepas kayak waktu trauma dulu gue loh, DSG lepas ya kan, di satu sama yang masukin dibiarkan lagi lepas, nggak langsung di apa lagi, di langsung viral karena bulu mata lepas, langsung di komen, terus nggak diedit lagi bulu mata gue lepas, terus disorot lagi kan. Jadi gue trauma dengan bulu mata gue lepas. Jadi gue keringin dulu nih, kering, baru kita tancapkan diri dulu. Kita tancapkan. Jangan menghadap bulan ya, menghadap matahari. Nih, dia ke atas, jadi dia menghadap matahari. Menghadap matahari. Bulu mata menghadap matahari. Dia berdoa. Jadi bukan kita aja yang berdoa, bulu mata juga berdoa dia. Kita dengar. Tuh kan kalian sih jadi ketawa di sini kan, jadi malu saya. Bulu matanya ketawa. Ih, bulu mata, ini bulu matanya. Mereka pada pakai spidol, Mbak. Oh iya kan, jadi tuh cari aja nanti di mana banyak tuh. Nah, doa deh kan, berdoa deh. Menghadap. Udah menghadap matahari belum? Bulu mata menghadap matahari ke atas. Nyubri. Menghadap. Supaya matanya. Kalau belum menghadap diginin lagi. Biar dia menghadap ke atas terus. Nah, jadi kalian pejam mata pun mata kalian seolah-olah terbuka ini. Ini mata nggak pernah tidur loh ini. Terbuka terus on deh. On point terus ya. Gini terus dia on terus tuh nih ya. Nah, ya. Jadi kalian tidur pura-pura tidur juga orang nggak tahu bu mata kalian udah ke atas lah mau aja. Udah selesai. Mau tampil. Mau tampil. Ini tinggal tambah bawa dikit. Helena mana ya Mbak? Helena bawa saya. Helena putih. Anggaran itu ya? Oh, hitam. Maklum saya punya makeup artis, punya muanya.
aku tuh saking sayangnya sama kalian karena aku tutorialin loh juga. Kalian sebenarnya malu aku itu, tapi kalian mau, udah gak apa. Aku mah orangnya tahan malu. Kalian gak punya malu ya. Kalau udah kayak gitu kan agak ditimpain gitu. Ya ini udah bisa ya. Jangan nanya-nanya lagi ya. Tuh, biar lebih strong. Kalian timpa lagi dikit. Nah ini kalau misalnya dia masih kelihatan itu-itunya ditimpa aja deh. Kagak ada itunya gitu. Kagak ada itu. Simpa masih mampir. Masih yang kering. Yuk mbak. Ini pensil dari tadi. Iya. Hitam, Mbak. Apa tuh? Kagak ada isinya, Mbak. Spidol ada enggak? Oh, ini ya. Enggak, ini, Bun. Hah? You bring? Oh, enggak. Oh. Ini kan ada videonya bisa. Enggak, ini mau bising. Ayo apa tuh, ha? Apa tuh, ha? Apa? Apa tuh ketangkep kering? Masuk kita tambah lagi gini biar nggak kelihatan. Kalau itu jangan aku mau kerja udah kering. Suni. Ngomongin di depannya. Udah ya. Jadi jangan tanya lagi ya. Jangan habisin spidol itu loh. Spidol guru kan bikin ke atas ke atas. Boleh beli. Terus sama briefing sekarang. Menghadap matahari. Yuk. Terima kasih.